Trouble, balik lagi sama gue Gary. Gue sekarang mau menepati janji gue. Gue akan menjelaskan produk-produk apa aja sih. Kita mulai dari sepatu bola dulu ya. Untuk yang pertama, ini yang menarik perhatian gue ketika tadi gue benar-benar baru datang. Nah, ini adalah Catalyst Vision versi ketiga. Jadi Catalyst Vision itu identiknya dengan Kangaroo Leather. Terus untuk di Vision 3 ini dia memberikan aksen baru di bagian sini. Bisa lihat ya, bisa kelihatan. Terus juga modelnya jadi lebih ramping ya kalau kita lihat secara mata. Ini Kangaroo Leather juga tetap dipakai jadi bahan utama dan ini adalah ciri khas dari Catalyst Vision ini. Oke, untuk selebihnya talinya masih menggunakan tali pipi. Untuk outsole juga masih menggunakan material Tubex. Oke, lanjut. Ini ada 3 warna dan ini akan rilis di bulan Februari 2023. Jadi buat supel-supel ditabung-tabung, kalian akan berebutan untuk mendapatkan Catalyst Vision versi 3 ini. Oke, lanjut ke produk selanjutnya. Keren. Oke, untuk di selanjutnya ini adalah Catalyst Legion. Catalyst Legion ini adalah sepatu yang identik dengan ringan. Apa sih, kenapa sih ringan gitu? Karena materialnya benar-benar dibuat seminim mungkin secara berat, tapi semaksimal mungkin secara fungsi. Dan yang menarik adalah untuk Catalyst Legion ini, nah ini sudah menggunakan outsole terbaru. Jadi ini semi misah ya, kalau mungkin ada brand luar yang kalian lihat. Dan ini sudah digunakan oleh produk lokal. Materialnya juga kurang lebih sama, di bagian tangnya menggunakan knitting dan ini pasti jauh lebih fit di kaki sih. Talinya juga ciri khas dari Ortus menggunakan tali pipi. Jadi kira-kira akan rilis di bulan Maret 2023 dengan bandrol 649.000. Oke, kita lanjut. Ada lagi di kita ngafal ya. Oh, ini Legion Unity. Ini Legion yang kemarin kalau tahu edisi spesialnya 17 Agustus tuh mengeluarkan Catalyst Unity. Ini adalah Unity yang di ganti warnanya lah, color up-nya gitu. Secara material masih menggunakan PU di bagian uppernya. Terus outsole juga yang sudah terbukti ya, bisa dilihat supel. Dan ini akan rilis di bulan Maret 2023 juga. Oh, akan ada dua pilihan sepatu di Maret untuk seri Catalyst, ada dua. Ini untuk seri Catalyst Vision. Terus kita lanjut ya, ini juga Bumblebee. Yes, Bumblebee. Ini adalah Catalyst Liberté. Ini Catalyst yang setahun kemarin mencuri perhatian banyak juga. Kalau dengar dari toko-toko juga, barangnya masuk toko cepat keluarnya habis gitu. Dan teman-teman juga banyak yang cari, tanya terus gimana Catalyst Liberté. Di tahun depan Catalyst Liberté akan tetap diproduksi oleh Ortus 8 dan ini akan keluar di sekitar Februari 2023 dengan harga yang masih sama ya. Tuh, oke. Jadi untuk seri sepatu bola udah ada 4 katalog yang gue jelaskan. Mungkin nanti dia akan ada penjelasan lagi untuk seri futsal, seri running, dan seri lifestyle. Jadi ikutin terus YouTube-nya Sudirman Sport ya. Bye.